Pernahkah kalian melihat pengendara berseragam seperti ini? Mereka adalah Gojek. Mari kita bahas Nadiem Makarim, sang penemu Gojek. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura 4 Juli 1985. Beliau memiliki pasangan bernama Prangka Franklin. Nadiem Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Ghadri. Beliau lulusan Harvard Business School Universitas Brown. Nadiem Makarim adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Berikut adalah sekilas biografi seputar Nadiem Makarim.